Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sultan TV Selamat pagi semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya Untuk beraktivitas hari ini Senang sekali pemirsa di pagi hari ini Tentunya kita kembali menyapa Anda Dalam talk show bijak hari ini Di edisi hari Kamis 25 Agustus 2022 Namun sebelum kita membahas tema yang Sangat menarik ya di pagi hari ini Bersama dengan arah sumber kita yang sudah hadir Di studio Sultan TV kita ingatkan kembali Untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita Di Instagram kita di sultantv.co dan juga @beritaSultanTV Berita Sultan TV. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit NIN Media di channel 026. Dan pemirsa seperti kita ketahui bersama bahwa 100 hari kerja ya atau 100 hari lebih ini sudah diangkat penjabat atau PJ Gubernur Banten mengadakan uh, apa gubernur uh, Wahidin Halim ya. Ini untuk mengisi uh, Jabatan Gubernur Bantan al Muktabar. Dan nah, kita akan membahas nih bagaimana kemudian Refleksi dari 100 hari kerja PJ Gubernur Bantan Dan yang menariknya apakah betul ada 100 hari kerja PJ Gubernur Bantan Selamat sekali pemirsa di pagi hari ini Di studio saya sudah ditemani uh, Mas Yanus Tiawan SHMA Selaku akademisi dan juga pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Mas Yanu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, sehat-sehat dong. Mas Yenu, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau dikerjain ya, datang-datang pagi-pagi di Selatan TV. Tadi lancar Perjalanan oh, lancar, 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 aman, lancar. Nah, ini masih dalam momentum kemerdekaan, mumpung ya. masih Agustusan. Ya, Mas Yano, ya boleh nih. apa menyemarakan atau mungkin ada ucapan dulu? HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, sesuai dengan tema nih, Mas Yano. Mungkin sedikit hmm. boleh, tanggapan iya kita menjadi bangsa yang kuat cepat pulih dan cepat bangkit amin, <laughs> meskipun pandemi covid belum betul-betul berakhir mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan kebangsaan amin, bisa aktivitas secara <laughs> ya, normal lagi oke okay. uh, Mas Yano, ini sudah 100 hari <coughs> kerja ya. PJ Gubernur Banten ya hmm. sudah lebih ya dari 100 kerja hmm. boleh sedikit mungkin uh, minta tanggapan dari Mas Yano terkait dengan sejauh apa sih uh, hmm. apa diisinya oleh al muktabar di Provinsi Banten saat ini? Iya, saya mau mulai dari perspektif yang agak sedikit berbeda ya. Jadi eh, mungkin perlu juga di-share eh, kepada semua, terutama kepada publik bahwa eh, tradisi berpikir, tradisi berpikir ya tentang 100 hari kerja itu sebetulnya datang dari perubahan di dalam rekrutmen kepala daerah. Jadi kalau dulu kan... Eh, rekrutmen kepala daerah itu datang dari uh, mekanisme yang non elektoral, bukan melalui pemilihan langsung. Nah, oleh karenanya tidak terlihat gitu loh apa yang mau dikerjakan. Nah, ketika berubah <coughs> rezim uh, pemilihan kepala daerah kita menjadi rezim yang menjadi bagian dari rezim elektoral, artinya dia kepala daerah itu dipilih oleh oleh uh, masyarakat secara langsung. Maka, ketika dia hendak dipilih oleh masyarakat, dia membuat janji. Dia membuat pernyataan-pernyataan uh, yang itu bisa kita kategorikan sebagai janji nanti, sebagai kepala daerah. Bila dia terpilih, nah, disitulah muncul yang namanya waktu hari kerja, dan hmm. itu sebetulnya secara normatif juga tidak ada, tetapi orang akan melihat apa yang dikerjakan yeah. dari semua janji yang sudah dia tawarkan pada saat uh, kampanye pemilihan seorang kepala daerah. Hmm. Ini tidak hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Sehingga tradisi berpikir tentang adanya 100 hari kerja itu muncul dari suatu jalan yang dipergunakan oleh warga untuk menilai yeah. Kesesuaian antara rencana dengan kerja yang dilakukan oleh seorang kepala daerah yang terpilih, nah, kaitan dengan itu berbeda situasinya dengan uh, ditunjuknya penjabat gubernur, oh. atau nanti misalnya juga terjadi namanya penjabat bupati atau pejabat wali kota, kan begitu? Karena kita akan berhadapan dengan situasi itu uh, beberapa bulan ke depan, atau yeah. beberapa uh, waktu lagi, lah gitu ya. Nah, mereka-mereka ini semua tidak melalui proses elektoral. Nah, jadi, mereka tidak pernah berjanji apapun. Nah, itu dulu kata kuncinya, ya, okay. tidak pernah berjanji sehingga kita juga tidak bisa memberikan beban yang terlalu lebih kepada mereka yang tidak pernah berjanji. Nah, lantas, apa bagaimana mekanisme untuk mengukur bahwa dia bekerja atau tidak? Nah, ada tugas yang diberikan khusus kepada pejabat gubernur tugas itu diberikan oleh presiden ya. nah, salah satunya apa salah satunya ya dalam bahasa yang paling sederhana menjalankan pembangunan kan begitu uh, mengelola pemerintahan ya. supaya lebih kondusif ada lagi banyak tugas-tugas yang lain yang itu semua datang dari perintah peraturan perundang-undangan dan perintah yang diberikan oleh presiden Mm. Untuk pejabat gubernur Tapi nanti kalau misalnya pejabat bupati dan wali kota Itu datangnya dari da perintah dari gubernur Nah begitu mm. Jadi eh, 100 hari kerja eh, Tidak ada persoalan juga Kalau orang mau membuat apa. Oh Kalau bisa dalam 100 hari kerja nanti Pejabat gubernur melakukan A, B, C yeah. Itu boleh Tetapi eh, yang harus diingat Dia tidak pernah berjanji akan melakukan apapun Ya yeah. Yang uh, dia janjikan ketika dilantik adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Ah begitu kata Baik karena masyarakat dan juga pemirsa juga ini perlu di yeah. apa informasikan juga Mas Yano yeah. uh, terkait dengan ditunjuknya PJ Gubernur ini adalah hak prerogatif dari presiden. presiden. Betul. Oke. Okay. Betul. Bagi ini menarik. Nah uh, tadi Mas Yano juga sudah uh, menyebutkan bahwa ini uh, menjalankan tugas dari Bapak Presiden. Bagaimana kemudian dengan visi misi Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang lalu? Ada kaitannya? Visi gubernur dan wakil gubernur pada periode yang lalu sudah selesai dengan berakhirnya masa jabatannya, okay. gitu loh. Tetapi kita punya yang namanya rencana pembangunan. Nah rencana pembangunan itu bukan lagi visi orang, dia adalah agenda pembangunan pada level daerah dan itu bisa diteruskan oleh uh, pejabat gubernur. Nah pejabat gubernur berarti bukan melaksanakan visinya, uh, katakanlah uh, mantan gubernur provinsi Banten terdahulu kan begitu tapi dia melaksanakan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan uh, tugas jabatan ya. nah, jadi berbeda nih ya, kalau uh, dalam bahasa sederhana begini kalau ada calon kepala daerah, membuat janji kan itu pada saat kampanye kemudian dia dihitung 100 hari kerjanya maka itu harus sesuai dengan visi misinya apa yang dia kerjakan itu apakah sesuai atau tidak dengan visi misinya nah tetapi kalau seorang pejabat uh, gubernur atau nanti pejabat bupati, pejabat wali kota, dia bukan menjalankan visi misinya, tapi menjalankan perintah peraturan perundang undangan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Mm -hmm. Nah, gitu. Jadi tafsir terhadap uh, rencana pembangunan daerah nanti yang di diukur apakah yang dikerjakannya sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang sudah ada atau tidak. Karena rencana pembangunan daerah kan ada yang tahunan, ada yang menengah, ada yang panjang. Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Oke. Okay sesimpel itu ya sebetulnya. Se negara ya? ini sederhana kalau kita ya. mau mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman. iya hmm, jadi okay. semuanya semua peta jalan dalam mengelola pemerintahan sebetulnya sudah didesain sedemikian rupa oleh para pembentuk undang-undang mm -hmm. dan sudah ada katakanlah guidance atau panduannya di dalam mengelola tata pemerintahan. tinggal menjalankan saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. oke, okay. nah Mas Yanu karena uh, sifatnya ini adalah hak Proyogatif dari presiden hmm. ditunjuk langsung oleh presiden Republik Indonesia. Okay. Apakah ada kemudian juga masa jabatan tertentu untuk para pejabat gubernur, eh, sebagainya? Kalau melihat pada eh, norma itu tidak ada eh, ketentuan berapa lama jabatan yang eh, harus diemban oleh seorang pejabat. Tetapi eh, apa rasional logiknya gitu loh orang itu itu melakukan suatu aktivitas baru bisa dievaluasi setelah berjalan pada satu rentang periode tertentu dan yang paling efektif mengukurnya adalah tahunan, gitu loh. Okay. Tetapi kalau misalnya dalam konteks pejabat gubernur ya sepanjang seorang pejabat gubernur ini bukan cuma di Banten ya tapi mm -hmm. seluruh Indonesia dan bahkan nanti juga buat bupati dan wali kota sepanjang dia melaksanakan sesuai dengan perintah jabatan dan tugas jabatan yang diemban pada uh, dirinya yeah. maka itu dia bisa dievaluasi uh, secara periodik dalam uh, rentang waktu yang cukup biasanya rentang waktu yang, uh, yang sederhana untuk mengukur suatu kinerja itu seperti kita lah katakanlah uh, menjalankan aktivitas pendidikan itu per semester uh -huh. jadi evaluasi semester pertama evaluasi semester kedua kan yeah. begitu nah evaluasi semester kedua berarti dia satu tahun nah begitu apakah harus demikian ya sebetulnya normanya nggak ada sepanjang dia melaksanakan perintah yang ada di dalam uh, penunjukannya sebagai seorang pejabat maka dia sudah cukup ya. tapi ya. kalau misalnya besok misalnya presiden mau evaluasi Ganti. kemudian lusa mau diganti ya nggak apa-apa itu haknya presiden juga karena norma kita memberikan kesempatan buat itu oke gitu. dan pertanggungjawaban pj gubernur ini langsung kepada presiden langsung kepada presiden oke tetapi, tentu saja, dalam konteks uh, tata kelola pemerintahan yang baik, ada juga relasi antara gubernur dengan teman-teman uh, di DPRD, terutama kaitannya dengan menjalankan program pembangunan daerah, ya. karena rencana pembangunan daerah itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang diambil melalui mekanisme uh, produk hukum daerah nah dalam produk hukum daerah itu ada keterlibatan dari dewan perwakilan rakyat daerah mm -hmm. terutama di provinsi maka kemudian DPRD juga punya kesempatan untuk memberikan arahan dan guidance bagi yeah. seorang uh, pejabat gubernur mm -hmm. atau nanti pejabat bupati dan wali kota mm -hmm. artinya DPRD provinsi banten tetap boleh mengevaluasi kinerja pj gubernur per bahasanya bukan evaluasi, bukan ya, evaluasi. tetapi uh, memberikan panduan, guideline gitu Karena okay. tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengevaluasi pejabat kepala daerah. Yeah. Yeah. Gak, ada. Okay. Gak ada. Ini cukup unik ya sebetulnya, Mas Yanu. cukup unik <laughs> yeah. dan sebetulnya simple ya begitu, sesimple itu dan pemirsa. Yeah. Uh, kita harus jeda terlebih dulu ya, Siap. Mas Yano. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Uh, lalu kemudian bagaimana nih ketika misalnya Mas Yano melihat masyarakat, mungkin mm -hmm. para aktivis, uh, apa? Uh, pengamat politik di luar sana yang kemudian banyak menagih dan juga menuntut hmm. kepada para PJ uh, gubernur, ya, tidak hanya PJ gubernur bandar, okay. tetap bersama kami, pemirsa, dalam bicara hari ini. Yeah. Okay.